Selamat petang kepada semua para-para kehadiran dan para-para pengerta. Sebelum saya memulakan saya punya presentation, biar saya memperkenalkan saya sendiri dulu. Nama saya ni Lam Chong Wa. Saya ni Media Director daripada Kuala Lumpur Rejects Incinerator Action Committee. Atau dalam bahasa kebangsaan ialah jawatan kuasa bertindak Kuala Lumpur tak nak incinerator. Tajuk presentation saya hari ini ialah Bronson of Incinerator. Dalam presentation ini saya akan membahagikan kepada empat bahagian. Yang pertama saya akan cuba membuat satu problem statement. Kedua, saya cuba akan untuk membawakan itu itu maklum balas daripada itu kerajaan macam mana untuk menangani problem-problem ini. Dan ketiga ialah itu masalah-masalah dan isu-isu yang kita perlu mengambil tindakan dan ambil itu itu kuatiran. Dan yang keempat ialah itu kesimpulan dan apa-apa yang kita perlu untuk tanya dan itu kita perlu itu timbanglah. Okey, sekarang kita masuklah kita itu bahagian yang pertama. Pertama sekali ni kita perlu mengambil maklum bahawa sisa-sisa pekerja negara kita ni adalah semakin bertambah dan meningkat. Daripada itu data-data yang diberikan oleh itu jabatan pengurusan sisa-sisa pekerja kebangsaan bahawa pada tahun 2013 itu sisa-sisa pekerja domestik adalah lebih kurang 2.7 juta metric ton. Sisa pekerja-pekerja yang besar 532 ribu tan dan itu sisa-sisa pekerja kebersihan ada lebih kurang 111 ribu tan. Dalam trend ini kita boleh nampak 2013, 2014, 2015, 2016 dan sampai 2018 itu semua itu jumlah itu adalah semakin-makin meningkat. Walaupun di sini awak nampak ada sedikit naik, sedikit kurang, tetapi dia adalah semakin meningkat. Kenapa? Di sini kita boleh nampak dia kurang sikit. Dia kurang sikit. Ini adalah kerana usaha-usaha recycling adalah usaha-usaha 3R telah dilaksanakan. 3R apa itu 3R? 3R ialah itu reuse, recycle dan itu reduce. Oleh itu ada usaha-usaha 3R ni barulah kita boleh nampak itu penurunan sisa-sisa pekerja ni. Jikalau 3R usaha-usaha 3R ni tidak dimasukkan atau tidak dilaksanakan, kita memang boleh akan nampak itu trend ini akan semakin meningkat dengan mendadak. Apakah usaha recycling sekarang ini? Kita perlu ambil maklum bahawa volume of recycling di beberapa negeri seperti di Johor, Kedah, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perlis, Kuala Lumpur dan Putrajaya adalah semakin meningkat. Pada tahun 2016 pada bulan Januari kita boleh nampak dia lebih kurang 140 metric tons. Dan semakin akan meningkat, kita boleh nampak trend ini. Ini cuma adalah dalam negeri-negeri tujuh negeri ini saja. Ini belum termasuk lagi negeri yang lain seperti Penang, seperti itu Sabah dan Sarawak. Oleh itu adalah usaha recycling ini telah bertambah baik
maka kita boleh nampak penurunan sisa-sisa pertambahan ini. Ini bermaksud bahawa usaha-usaha 3A atau recycling ini ada memang sangat penting untuk menangani masalah-masalah sisa. Tanpa usaha recycling, apa-apa jenis lain itu pecala penyelesaian pun adalah tidak sempurna. Kita sekarang tengok itu kadar recycling kebangsaan. Dari tahun 2013 sampai tahun 2017. Kadar kita semula ini adalah lebih kurang pada 13.2 pada tahun 2013. Kemudian dia naik sehingga 24.6 pada tahun 2013. Ini adalah bertambah hampir satu kali ganda. Saya jangka pada tahun ini 2020 kita boleh akan nampak dia akan lebih kurang sampai kadar pelatus lebih kurang 30. Dan jikalau kita boleh meningkatkan lagi ini, memang kita akan nampak dia akan naik sehingga ke 40%, 50%, sehingga di 60% jikalau kita semua berusaha sekali. Dan jenis barang-barang yang boleh kita semula, biar kita nampak di sini, tengok di sini. Yang pertama adalah plastik. Kedua ialah kertas. Ketiga ialah aluminium, kaca, besi dan lain-lain. Yang paling berharga, bernilai dan bernilai adalah plastik dan kertas. Tengok di sini. Pada tahun 2017, hampir 1.5 juta ton kertas plastik telah dikertas semula. 1.6 juta ton kertas dikertas semula. Aluminium dikurang sikit. Kaca dikurang sikit, 51 ribu ton saja. Besi 118 ribu ton saja. Dan kita nampak ini, dalam itu kehidupan biasa kita ni, kita biasa menghasilkan sisa-sisa plastik kertas yang boleh kita semula. Jadi jika kita boleh dalam kehidupan kita biasa ni mengurangkan pemakaian penggunaan plastik dan kertas, memang kita akan dapat kurangkan itu sisa-sisa pekerja selanjutnya. Memandangkan itu penghasilan sisa-sisa pekerja kita ni semakin meningkat, apakah maklum balas daripada kerja? Kalau hadirin, itu polisi atau dasar yang diamalkan oleh kerajaan sekarang yang ni ialah setiap negeri mesti membina satu incinerator atau loji pembakaran. Mengikut menteri atau kementerian, mereka berusaha untuk membina sekurang-kurang 6 waste to energy, loji waste to energy pada tahun 2021. Menteri Juraidah Kamaluddin dia kata waste to energy sistem ini adalah lebih hijau, lebih produktif dan lebih ekonomi berbanding dengan itu konvensional punya tapak pelepasan yang memerlukan itu area tapak yang sangat besar. Dia kata kita harapkan semua setiap negeri akan mempunyai satu loji WTE, waste to energy, secepat mungkin. Inilah adalah maklum balas daripada kerajaan. Tetapi kelemahan dasar-dasar ini ialah seperti yang dimaklumkan oleh saya tadi bahawa usaha-usaha tiga adalah lebih berusaha berkesan. Ia telah boleh mengurangkan itu
penghasilan sisa-sisa pekerja secara dengan sangat berkesan. Mengikut data-data daripada kerajaan, sekarang kita ada 4 loji incinerator yang kecil, berskala kecil yang sedang beroperasi. Yang tapak pelupusan pula, kita ada lebih kurang 34 sanitary landfill, dan yang jenis bukan sanitary landfill adalah 116. Mengikut itu kerajaan, yang itu sanitary landfill tapak pelupusan adalah tapak yang boleh untuk menitu filter, iaitu pelepasan itu yang toksik seperti itu pencemaran itu air dan itu udara juga. Yang untuk jenis bukan sanitary, dia lebih kurang macam itu dump site yang kita boleh nampak di itu tepi-tepi jalan. Mereka cuma dump buangkan ke sana saja. Yang ini tak boleh guarantee lah, yang tak boleh guarantee itu pencemaran air, pencemaran udara. Jadi itu selain itu, kerajaan itu pun sedang berusaha untuk menukarkan tempat pelupusan bukan sanitary kepada jenis sanitary. Inilah adalah itu usaha atau yang dilaksanakan oleh kerajaan. Kita sekarang balik kepada incinerator. Memandangkan kita sekarang ada 4 incinerator yang berskala kecil, macam mana bagaimana itu performance atau itu keberkesanan incinerator kecil ni? Sekarang, kita boleh nampak ada 4 buah. Satu di Pulau Pakok, satu di Pulau Langkawi, satu di Pulau Tioman dan satu di Cameron Highlands. Di sini, kita boleh nampak ini adalah itu snapshot yang saya datang ambil daripada itu portal rasmi JPSPN, Jabatan Pengurusan Sisa Pekerjaan Kebangsaan. Untuk insinerator kecil Pulau Pangkor, dia tiada data terkini. Maksudnya dia tak ada data-data yang itu pelepasan udara, pelepasan cecair insinerator Pulau Pangkor terkini. Tak ada. Untuk insinerator di Pulau Langkawi pula, yang di daripada portal rasmi, dia tulis bahawa tiada data pelepasan sebab mereka dalam proses pelantikan operator yang baru. Tak ada data. Untuk Pulau Tiaman pula, kata tiada data pelepasan. Loji baru beroperasi. Tak ada data. Untuk Cameron Highland punya loji incinerator, tiada data pelepasan juga. Sebab loji dalam proses pembakaran. Walaupun loji itu dalam proses pembakaran, tak bolehkah kerajaan mereka memaparkan data-data yang sebelum itu? Oleh itu, saya memikir ini pemantauan sangat lemah. Sebab saya pernah mengunjungi insinerator-insinerator di Jepun. Di Jepun, mereka memaparkan semua data-data pelepasan udara, pelepasan itu udara dan pelepasan itu cecair di luar loji itu saja. Mereka akan memaparkan satu LCD screen yang besar punya. Semua orang yang melalu akan dapat menampak, dapat tengok dan dapat apa yang sedang berlaku dalam loji ni. Tapi untuk Malaysia, case Malaysia kita ni tak ada data. Walaupun pihak berkuasa mereka mengatakan bahawa loji incinerator di Cameron Highland masih dalam proses pembaikan. Tapi tinjauan secara padang, di Tulen Padang, kita mendapati bahawa loji itu kadang-kadang akan mengeluarkan asap-asap hitam. Yang ini gambar kita yang kita tangkap. Apa maksud mereka keluarkan asap yang hitam ini? Ada dua jenis itu kemungkinan. Satu ialah sistem filter mereka ni tidak sempurna. Oleh itu,
mereka tidak dapat filterkan semua ini bahan-bahan toksik dan bahan-bahan pencemaran. Maka kita nampak itu yang hitam dan itu berwarna tidak dia baik. Kemungkinan yang kedua ialah pembakalan dalam chamber itu adalah tidak sempurna. Jikalau kita pun pernah mempelajari itu fizik-fizik dan itu kimia semasa sekolah menengah bahawa jikalau pembakalan tidak sempurna, dia akan mengeluarkan asap-asap yang hitam macam ni. Oleh itu, gambar ni mencerminkan apa itu. Kita harap itu kerajaan dapat memberikan penjelasan yang lebih lanjut dan lebih sempurna. Selain itu, jawatan kuasa kita ni pun pernah diberi satu peluang untuk masuk loji tersebut dan mengunjungi. Dan ini adalah sistem pemantauan loji tersebut. Ini adalah snapshot yang ditangkap oleh saya. Yang ini di itu loji Pulau Pangkok. Apa itu CMCS? CMCS itu ialah Environmental Monitoring System. Yang ini mereka terus berhubung kait dengan Jabatan Alam Sekitar Negeri. Apa mereka tengok di sini, di kilang, di loji, pun akan dipaparkan secara real time di Jabatan Alam Sekitar Negeri. Dan kita nampak tengok di sini. Apakah CO? Carbon monoxide. SO2. Sulfur oxide. Carbon dioxide. Yang semua ni pembacaan ni kosong, 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 kosong. Adakah ini masuk akal ke? Tak masuk akal. Apa jenis pembakalan dia akan menghasilkan carbon monoxide dan carbon dioxide? Itu karbon oksida dan karbon dioksida. Jadi ini memang memaparkan bahawa CMCS ni ada pembacaan yang rosak atau ada masalah. Kita semasa lawatan kita, kita pun ada buat itu komplain kepada mereka. Mereka kata masih dalam itu proses pembaikan. Apa jenis pembaikan mereka buat, kita pun tak tahu. Dan loji ini, dia masih dalam operasi. Anda boleh tengok. Yang ini chamber kedua. Dia sudah bakar sampai ke suhu 714 Celsius degree. Tapi ini, dia keluar apa? Dia keluar ini kosong. Maksudnya, bacaan data adalah kosong dan itu pantauan adalah lemah. Sampai hari ini, kita tak pernah tengok Jabatan Alam Sekitar Negeri ambil apa sebarang tindakan terhadap loji ini. Oleh itu, jikalau kerajaan membina loji insentif yang lagi besar, apakah pantauan yang boleh mereka akan diambil? Macam mana mereka boleh meyakinkan rakyat kita bahawa pemantauan itu adalah sempurna dan baik? Kita tak tahu. Isu-isu. Yang tadi saya sebut semua itu incinerator. Tetapi dalam itu kenyataan-kenyataan kementerian dan menteri ialah waste to energy plant. Apakah pembezaan antara incinerator dan waste to energy? Incinerator adalah loji pembakaran. Dia ni membakar apa sejenis sebalah input saja. Dia punya output itu semua udara dan itu air cecair yang tidak diperlukan. Tetapi waste to energy, dia membakar, bukan saja membakar, tapi dia akan menghasilkan tenaga elektrik juga. Ada dua jenis tenaga ini hasil. Tenaga elektrik dan tenaga haba. Dalam negara kita yang panas ini, adakah kita perlu tenaga haba yang perlu lagi tenaga haba? Tak perlu. Tetapi untuk negara-negara seperti di Jepun, di Sweden, di Eropah, di Amerika, mereka perlukan itu tenaga haba. Terutamanya semasa itu musim sejuk. Tetapi untuk Malaysia yang tiap-tiap hari dalam itu suhu yang sangat tinggi dan suhu yang sangat panas, kita tak perlulah lagi itu tenaga haba.
dan itu waste to energy yang mereka akan menghasilkan itu tenaga elektrik. Tapi apakah itu efisiensi menghasilkan elektrik? Kita perlukan satu input. Input ialah itu sisa-sisa pepejal dan output elektrik. Tetapi memandangkan sisa-sisa pepejal negara kita ini adalah itu red. Adalah dipenuh dengan itu moisture. Kelembapan yang sangat tinggi. Macam mana mereka boleh membakarkan sisa-sisa pepejal yang dengan kelembapan yang tinggi? Ada beberapa cara. Memasukkan lebih banyak itu fuel untuk membakarkan dia atau untuk memanaskan dia sebelum dibakar. Atau memakaikan elektrik untuk memanaskan sisa-sisa pepejal itu sebelum dibakar. Oleh itu, dia akan memerlukan tenaga yang lebihan sebelum pembakaran dilakukan. Jadi, input dia adalah sangat tinggi. Apa itu berapa? Input berapa? Jadi, itu efisiensi berapa? Kita tak tahu. Jikalau itu efisiensi dia sangat rendah, apakah itu akal kita untuk membinakan waste to energy? Oleh itu, kita perlu menanyakan bahawa waste to energy itu atau waste of energy. Ini semua adalah soalan-soalan yang perlu dijawabkan oleh kerajaan. Sampai hari ini, jawatan kuasa kita ni pun tak pernah menerima sebarang itu jawapan atau penjelasan daripada pihak berkuasa. Dan adakah selain daripada insiden ini, ada option lain enggak? Daripada jawatan kuasa bertindak kita ni, kita fikir memang ada option lain. Memang ada. Pilihan-pilihan lain sudah memang berwujud. Adalah seperti tadi yang saya tadi sebut. 3A. 3A adalah sangat penting. Use, reduce, recycle. Zero waste management. Kita mengurangkan penghasilan itu sisa-sisa. Ini adalah penting. Seperti yang dimaklumkan oleh saya pada awal, oleh kerana ada usaha-usaha 3A, maka kita boleh nampak itu sisa penghasilan sisa-sisa pembajau boleh menurun. Mengikut hierarki pengurusan sisa-sisa pembajau juga. Most favorable option yang paling dicadangkan punya pilihan ialah prevention, pencegahan, pengurangan, iaitu reuse, penggunaan semula, dan itu kita semula. Yang paling kurang dicadangkan option ialah pelupusan dan waste to energy. Oleh itu, dari hierarki ini, kita boleh nampak tiga yang tadi yang saya sebut tadi adalah most favorite option. Adalah cadangan yang paling dikemukakan, yang paling dijalankan. Oleh itu, dasar-dasar kerajaan sekarang ini, mereka pergi untuk membina satu logi incinerator di setiap negeri adalah least favorite option. Selain daripada itu, jikalau saudara-saudari sudah malam balas, kerajaan telah melaksanakan dasar perasingan sisa-sisa pembajau pada tahun 2016. Sudah hampir 4 tahun dasar ini sudah dilakukan. Apakah itu kesan dan itu keputusan sekarang ni? Ini mengikut itu laporan bernama pada tahun lepas yang bertajuk program pengasingan sisa pembajau masih kurang mendapat sambutan rakyat. Dasar-dasar pengasingan sisa pembajau adalah fundamental policy. Tanpa dasar pengasingan sisa pembajau, usaha-usaha 3A tidak akan dapat ditingkatkan lagi. Kenapakah sisa
dasar pengasingan cuci pekerja ni sangat rendah. Saya fikir kerana itu perasaan daripada pihak kerajaan adalah tidak cukup serius. Kenapa tidak cukup serius? Dari tempoh tahun 2016 sehingga tempoh tahun 2019, hanya 362 saman dikeluarkan di 8 negeri. Kelampau, Putrajaya, Pahang, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Kedah dan Perlis. Jikalau satu dasar perlu dilaksanakan, memanglah perlu itu penguatkuasaan. Tanpa penguatkuasaan, sebalang dasar tidak akan dilaksanakan dengan sempurna. Sepertilah apa yang kita menghadapi sekarang, COVID-19. Jikalau kita semua ni mau memakai itu face mask, jika kita mau memastikan semua orang ada social distance, kerajaan akan mensamankan sesiapa yang tidak memakai face mask, yang tidak mengekalkan social distance. Oleh itu, saman RM1,000 semua orang akan memakai itu face mask. Tetapi dalam tempoh 4 tahun ini, cuma ada 362 saman dikenakan kepada sesiapa, kepada orang-orang yang disabit tidak mengasingkan sisa-sisa pekerja. Ini adalah sangat-sangat-sangat tidak cukup. Oleh itu, saya fikir selain daripada pembinaan insinator, kerajaan perlu menumpukan perhatian mereka dalam itu pelaksanaan pengasingan sisa-sisa pekerja dan juga 3A. Hanya dasar-dasar ini dilaksanakan dengan sempurna dan dengan munasabah, barulah kita cakap option-option lain. Tanpa kita berusaha dalam option ni, kita tak boleh pergi untuk kepada itu least favor option. Ini tak boleh. Kita tak boleh jump the gun. Tak boleh. Oleh itu, saya mengeluhkan para hadirin dan hadiran untuk memikirkanlah apa-apa yang tadi saya sebut dan saya present. Dan harap para-para hadirin dan hadiran dapatlah informasi-informasi dan cuba boleh memikir dan selanjutnya dan mendapatkan cadangan dan malam balas yang lebih lanjut kepada saya. Terima kasih kepada semua orang.